Lebar lubang tersebut bertambah dari 1,2 meter dengan kedalaman 4 kaki menjadi 3 meter dengan kedalaman 10 kaki hanya dalam waktu 15 menit. Fenomena sinkhole atau lubang ambles ini tampak melahap sebuah mobil. Palang Merah setempat memerintahkan agar warga yang berada di sekitar area lubang tersebut untuk mengungsi. Namun dalam peristiwa tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun luka. Wilayah Florida rentan terhadap fenomena sinkhole karena pondasi bangunan yang menggunakan batu gamping berpori. Wilayah utara dan pusat Florida, khususnya di area Tampa, adalah yang paling rentan mengalami fenomena ini dibanding wilayah selatan Florida.